Assalamualaikum dan selamat petang tuan-tuan. Hari ni kita datang untuk troubleshooting. Mana tu? Tak apa tak? Tak pergi kan duduk sana. Untuk CCTV ya. Dia ada bekalan. Tak function. Bila kita buka tape tu, dia dekat adapter plug untuk CCTV. Dan kita check volt masuk. Kalau masuk daripada TMB, cantik dia 231 volt, 291 volt. Boleh kita matikan bekalan dahulu. Wah, dah nyala. Sebelum menyala, kita masukkan dekat plug. Tebak dekat plug tu. Baik, tuan-tuan. Terima kasih. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Comment, share dan like untuk troubleshooting CCTV tidak function. Terima kasih, tuan-tuan. Terbaik. Dah mati dah, Ken? Okey. Stay tune datang dengan baik ke mana-mana. Kita matikan bekalan pada NCB dulu. Terima kasih. Okey, tuan-tuan. Setelah kita buat pemasangan untuk soket. Okey, dua asal ni dia masuk kat sini ya. Dia balut dengan tip. Kat adapter. Plug adapter. So, kita buat plug untuk kabel CCTV. Soket tester kita terlupa bawa. Tak apa kata tu. Kita cuba bawa soket tester. So macam tu kalau tak ada soket tester, kita test pakai kilometer lah. Buat kita nampak cantik 234. Satu prop masuk merah live. Down neutral, kita off ni. Okay. Voltage drop. Kita letak on semula. Okay, cantik dapat buat cantik lah. 234. Kita boleh test lah. Kita masuk kabel ni. Kabel CCTV ni ke adapter dia tu. Dan kita boleh test sekejap. Terbaik tuan-tuan. Terima kasih. Okey, kita dah masuk dah tuan-tuan. Kita boleh tengok result dia dekat CCTV tu macam mana lah. Okey. Tapi sebelum tu kita akan call dekat Tomo untuk dia lihat CCTV pada apps yang dia download pada telefon lah. Sekarang CCTV mudah lah. Monitor dia kita boleh lihat dekat telefon lah. Okey, macam ni tuan-tuan. Selesai. Buat tekan tombol subscribe, comment, channel, insyaAllah. Untuk bekalan daripada TMB cukup, tak ada masalah. Kita buat soket untuk adapter soket adapter untuk CCTV 13 pin, 13M. InsyaAllah tak ada masalah. Sebelum ni dah pakai tip dekat pada adapter ni, mungkin dia longgar. Dan sekarang insyaAllah dah ok, kita plug in on saja. CCTV ada di bawah tu. Baik, tentu tekan tombol subscribe, comment, share, like, tuan-tuan. Terima kasih untuk kerja hari ini. Troubleshooting CCTV tiada bekalan tidak function. Terima kasih tuan-tuan. Terbaik. Okey tuan-tuan, apabila kita cabut kabel yang di atas tu, kita bawa turun. Kita bawa turun. Kita check first adapter dia rosak. Kepala dia rosak. Kemudian kita ambil yang politan ni, meletak di atas. Tak dapat juga. Kemudian kita bawa turun. Kita test ni pun tak dapat juga. Kita suspect kabel dia rosak lah. Mana kabel dia ada macam terluka je lah. Gigit apa, tikus ni, tak mana lah. Kita dah on lah. Untuk CCTV ni, CCTV ni kena menyala lah. Buat saja ada lampu merah. Okey. Okey ni. Kan cabut ni. Kan test soket tester cabut. Test soket tester. Hidup. Okey, nampak. Tengah lampu menyala, makna kata adapter okey. Lepas kita tekan adapter pun tak mau juga. Kita suspect kabel. Okey, cuba tentah. Jangan lupa tekan tombol subscribe, comment, share dan like. Nanti kita upgrade update yang terbaru pula. Tapi kedai tu check kabel dia. Okey, terbaik tuan-tuan. Terima kasih. Okey, tuan-tuan. Apabila kita nak balik dan kita nak test berapanya apa CCTV ni rosak. Kita test di tempat charger hak kita ni okey. Mana CCTV kita rosak, mana kita kena dipasang balik. Pasang balik eh? No. Okey, baik. Terima kasih tuan-tuan. Selesai troubleshooting ni. CCTV dah rosak. Okey.
Terbaik anda. Terima kasih.